di Makau dulu. Itu saya tinggal di Makau sudah lama dan saya punya anak buah banyak, dan di bundaran itu saya jarang sekali keluar nih, bundaran Samcanta. Ada ibu-ibu ngerumpi di situ. Saya kurang tahu apa yang dirumpiin awal, saya cuma duduk di situ bersama empat orang, itu di sebelah saya sama anak buah saya empat orang. Terus ono ibu-ibu cerita, "Weh, kowe tunggu visa ndek ndi weh? Oh, aku ngene iki, ngene iki." Nah. "Awakmu ndek ndi? Ndek ngene iki, ngene iki, ngene iki." Terus mana? "Weh, kenal Dewa apa ora weh?" "Dewa, Dewa Yuni gitu ono." "Iya, Dewa, Dewa, heeh." "Apa? Boh, jo ojo pisan-pisan kowe golek Dewa. Dewa kuwi jahat wong ini, paling jahat nek makau. Dewa iki ngene-ngene-ngene pokok ngomel-ngomel aku cerewet lah, sering hukum wong lah, sering vajin lah, kerungu kabeh aku." Aku ngelus dodo, Mbak. Karena yang saya dirasani di sebelah, dodoku tak lulus-lulus. "Mbak, saya mau rasani di sebelahmu, Mbak." "Iya, Mbak Zoe?" "Iya." "Saya 10 menit lagi." Wes diungkrak-ungkrak Mbak Sofi. Jadi dalam hati loro, Mbak, dirasani wong ndek ngarepe lah, Mbak. Terus saya nanya sama ibu-ibu itu, saya nanya, "Maaf, Bu, permisi. Jenengan kenal Dewa enggak?" Terus ibu nanya, "Aku metame Jepang bayi. Ora kate-kate aku itu ngomong-ngomongan mbek Dewa. Wong jahat eram. Wong ora jelas muni ngono." Saya di depannya. "Oh, jadi jenengan enggak kenal Dewa?" "Enggak. Pernah ketemu enggak?" "Hah, metame jabang bayi. Ma, aku roh dia purane Dewa kae." Dalam hatiku. Terus saya kan ngomong, "Saya minta maaf, Mbak. Sing jenengan rasani nggih kula." Wong langsung mau weneng. Cuman ngeliatin aja. Saya cuman senyum. "Nggih, Bu. Kula, Bu. Kula, Bu. Sing jenengan rasani nggih kula, Bu." Aku muni ngono. "Oh, kan saya cuma dengar datanya, Mbak. Saya sendiri kan belum pernah lihat," muni ngono. "Oh iya, enggak apa-apa, Bu. Rambutku masih sik wabang branang, nek kayak pacak aku TB. Terima kasih, Mbak ini Pati. Jadi pacak aku masih TB. Kayak sewangar ngene sangar tapi kowru, rek. Kan saya enggak kenal yang namanya Dewa, kan saya cuma dengar-dengar aja. Lah jenengan lek ngrasani kula seolah-olah kula pernah ngerebut suamine jenengan." "Aku mending ngono, Dek, Bu." Terus be, "Lah kan kamu terkenal jahat. Lah jenengan tak jahati napa mboten, Bu? Lah jenengan sakniki ndek Samcantang tak samplok ndiasmu enggak, Bu?" "Yora. Mangane lek wong enggak kenal gitu enggak sayang, Bu. Nek orang lain ngomong, lek sampean dhewe rong kenal, ya dikenali dulu." "Alah, yo ngopo aku kenal awakmu? Apa urusane? Jadi muni ngono, Mbak. Mlebu Hong Kong tibake melok ejenku. Modar ora we. Mlebu Hong Kong mlebu ejenku. Masuk di Hong Kong masuk ejenku, Mbak iki mau sing ngrasane awi ibu-ibu ya, Mbak." Stret, mulai di ejenku tek medikal. Singeten aku. Makanya jangan pernah menghina orang lain, jangan pernah menjatuhkan orang lain karena kita tidak tahu kelemahan dan apes kita. Itu pesan saya. Dari situ ternyata dia divonis kena HIV. Perlukah saya ceritakan sama agent atau perlukah saya sebarluaskan? Tidak. Saya menjadikan itu sebagai sebuah rahasia dalam hidup saya. "Weh, Miss Yuni saya cerita." "Ya karena sekarang wes 15 tahun yang lalu. Jadi mbaknya yang ngelong-ngelongin saya itu masuk Hong Kong, kebetulan ikut agentku, medical yang nganterin saya, tapi ternyata dia kena HIV. Apakah perlu saya ceritakan sama bos saya?" "Ya perlu, karena untuk laporan. Tapi pada teman-temannya yang ada di Makau tidak, saya tidak menceritakan aibnya dia." Jadi jangan menghina orang lain karena belum tahu nih kedepannya kita butuh dia enggak. Kita belum tahu nih dunia ini akan berputarnya seperti apa. Kemayu lek cerita sampai lincip lambene ya. Direwangi ayu ngene delolone wong. Direwangi kemayu kayak gini lecik delolone wong. Meneh lek aku sopan. Waduh HIV. Izin pasti ibu-ibu itu ya enggak ngerti Mbak izin atau enggaknya ya. Enggak Pak, saya selalu mengajarkan tepuk dada tanya selera. Kenapa? Gue lek butuh kehidupan mbek wong liya lek ngelone aja teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman semua, saya mengingatkan,
lek ngelokno wong aja banter-banter. Pedine kowe suatu saat butuh. Iki butuh wong liya. Ya. Mangane lek ngelokne aja dipolni. Kowe apes ora janjian. Ya. Aku sih ngomong, tapi kowe ora percaya sekerat sekaret. Oh jender lambiku ya tura. Ya ora. Ya wis tak tutup, aku saiki seluwe. Gak pantes sampean iki nek ngene wis, ya wis ora apa-apa. Saiki tak tutup. Ah gembregeten mbek kalian kabeh. Mengko nek finish kontrak tak goleki majikan nek agentmu mis yo lanjutno. Matur mbah nuwun, saiki aku wis ate minggat. Marani anak aku lanang nanti ngirim. Ya, selain Mbak Sofi aku iki. Sapa aku dong mis dari Depok lho, wis sapa-sapa. Jangkrik lho telat, biasa kene ate kokut ngono teko. Aku wis dengoki Mbak Sofi iki lho. Dobol Markona. Markondol. Oh, Mas Danang iki antemi lambemu sing turah iki mau. Ini iki macak ayu ya salah. Macak kereng jadi jedas. Lah ya karepmu. Wes. Saya tak tahu dia. Ya wes itu aja dari saya karena saya harus ngirim anak saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Dan jangan pernah lelah untuk berbagi dalam segala hal. Bye-bye.